dia kata apa? Dia kata kalau makmum tu mufaraqah, dia memberi salam dahulu daripada tu imam tu, dengan sebab tidak ada uzur, maka dua pendapat seperti mana juga mufaraqah, seperti mana juga mufaraqah tanpa uzur, maka lebih sahih daripada keduanya. Ini tidak batal sembahyangnya jika ia makmum tidak berniat mufaraqah. Kalau makmum tu tak ada niat mufaraqah dan memberi salam sedangkan ia mengetahui dan sedar bahawa ia mengikuti imam, maka batallah sembahyangnya. Kecuali dia bagi salam sedang keadaan dia tu yakin, aku ni tengah ikut imam, tiba-tiba dia bagi salam, dia sedar. Yang dia kata pertama tadi terlebih sah dengan sebab dia tu memberi salam dalam keadaan dia tidak sedar. Dia bagi salam dengan keadaan dia tak sedar, sah. Tapi apabila mana dia memberi salam dalam keadaan dia sedar, dia ikut imam tapi tak ada uzur, tak ada apa, saja nak bagi salam dulu kepada imam, sembahyang dia batal. Dulu di pondok jadi masalah ni sebab orang tua uzur umum al-baul. Kencing apa panggil? Kencing tak lawat. Dia rasa nak terkencing ataupun dia rasa ayat kencing tu keluar. Sedang sebelum sembahyang dia tak letak tisu dan sebagainya. Ada setengah orang tua dia pakai seluar kat, kalau pinai panggil seluar katok mana? Seluar apa? Seluar? Seluar jerot, seluar katok tu kan. Bila pakai seluar katok macam mana nak buat tisu? Tak boleh kan? Dia kena pakai cawat. Kalau lah ni tak apalah, kita pakai seluar kecil lah, spender lah. Nak minta maaf lah. Bila orang umum al-baul, masalah umum al-baul ni sama ada orang perempuan yang istihadah ataupun orang lelaki yang kencing dia tak terus, maka dia kena masuk waktu dulu, dia pergi basuh. Lepas dia basuh, dia letak satu benda yang boleh menegah supaya ayak tak keluar, dia semayang. Bila dia semayang, walaupun ayak tu keluar, semayang tu sah kerana dia sudah berusaha. Nah, ha. Tapi masalah dia kadang-kadang ni tak apa yakin, dia rasa ayak tu keluar. Dia pun bila dah hujung-hujung semayang tu berasa ayak tu keluar, dia bagi jalan dulu, semayang dia sah. Kenapa? Dirar atas dia, darurat atas dia. Nak? Ha. Tapi lah ni sakit tu kurang lah, tak dengar. Ada lagi tak kata orang tua yang kencing dia tak terus. Orang muda pun sama. Sebab dia apa? Kalau kita tengok kan, Nabi kata berdosa atas yang kencing, kita dah boleh pelik. Apa saja Nabi kata berdosa atas yang kencing? Kerana akibat daripada kencing tu besar. Kita tak faham ni. Pertama, apa dia? Nak? Kalau dulu Tok Guru saya kata, dia kata washer rosak. Saya agak faham washer rosak. Washer tu. Kan bila kita nak buat skru, kena lapik dengan washer. Dia kata washer tu rosak. Bila washer, getah washer rosak. Dia kata, ayak tergelar. Saya dulu tak faham. Apa dia Tok Guru kata getah washer ni? Bila, tak tahu bahasa doktor apa dia nak. Apa? Saya pun tak faham. Dia kata bila kembang, tak tahu prostat ke apa, dia perlu sebut saya dengar ni. Ni saya takut saya cakap ni murung ni. Kan, masa ada doktor takut lah, kalau tak ada tinggal geng-geng TM tak apa. Nak takut, takut bila kembang tu kan, ayak keluar kembang ke kecut, Allah Ta'ala alam. Nak, satu. Yang kedua, Tok Guru kata berdosa tangan kencing ni atas sebab apa? Atas sebab mendapat ayak kencing tu, kata dia mendatang mudarat yang banyak. Satu mungkin batu karang, mungkin apa, mendapat ayak kencing, Allah Ta'ala alam, bukan bidang kita. Satu. Yang paling jelas apa dia? Yang paling jelas, bila dia tahan kencing, dia pergi dia beli ayak, ayak kencing dia tu pressure kuat. Bila pressure kuat, dia kencing-kencing, mengecik. Bila mengecik, satu titik Allah Ta'ala akan pukul dia 3 tahun dalam kubur. Yang lain kita tak pandai lah. Kan? Sebab kita bukan pandai ilmu kedoktoran. Tapi hak paling penting sekali, bila dia tahan kencing, dosa yang kita tahu tu apa dia? Bila pergi beli ayak, dia kencing akan jadi laju. Bila kencing dia jadi laju, kena. Najis ni, yang pertama dia bicara sebagai najis aini, najis yang nampak dengan mata. Yang kedua, najis tu dia bicara sebagai najis hukmi, najis yang dia bicara pada hukum. Padahal hakikat dia tak nampak dengan mata, tapi kena. Kan? Ayat kencing ni, bila kencing, nak, dia jadi macam wap tu, jadi kena pada seluar. Setitik Allah Ta'ala pukul 3 tahun dalam kubur.